kalau dulu PAS kata Asobiah tu perjuangan UMNO patut ditentang dan sebagainya. Tapi hari ini mereka pula yang menunggang. Dahlah, agama dengan bangsa lagi. Jadi ini sangat menyedihkan pada kita lah. Sebab kita nak menuju kepada satu matlamat yang lebih jauh ke hadapan. Kalau di kalangan sebagian besar rakyat pada hari ini boleh menerima, dan mereka bukan sahaja menerima berdasarkan kepada titah yang Tuan Agong, tetapi mereka melihat perkembangan-perkembangan yang semakin baik. Sebab kalau kita lihat dalam pilihan raya ke-14 yang lepas, PH yang ada pada waktu itu bersama dengan Bersatu, Keadilan, DAP dan Amanah, tubuh kerajaan, separuh jalan, 22 bulan tumbang. Bukan kerana kegagalan kita untuk mentadbir, tetapi kerana usaha-usaha atas dasar yang dikatakan Kerajaan Melayu Islam.